Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saatnya kita test ride karbunya Bos Hengo dari Bangkalan Jawa Timur. Ini karbunya PWK 28 ya, remer ke 32. Dimensinya atau gedenya itu sama dengan PWK 30 ya. Cuman ini kita remer semaksimal mungkin dan ternyata bisa diremer sampai 32 ya. Jadi sama aja dimensinya, cuman ya ini adalah termasuk karbu yang sulit disetting atasnya untuk basah, guys. Jadi kering terus atasnya, sehingga ke napas motor itu menjadi pendek. Ini kita test ride-nya, sayang banget hujan ya. Tapi tadi juga udah saya spill belerannya ya. Mungkin teman-teman juga bisa cek aja di video short. Ini mentoknya sampai limit aja, guys. Nggak bisa sampai ngok karbu ini ya. Karena sebetulnya kalaupun pakai PWK 30 juga tidak akan merubah boros atau enggaknya bensin ya. Enggak. Karena itu tergantung settingan juga ya. Malah ini termasuk sulit di setting. Ini hujan, guys ya. Kita nyobanya nggak bisa terlalu ngepush karena licin. Kalau untuk power sih udah enak, atasnya juga napasnya panjang, nggak akan kering lah. Licin banget ini, cuy. Karena hujan ya. Ini lagi licin-licinnya jalannya. Yang penting udah saya tes lah. Karena ini sebelum hujan, saya udah tes rada jauh ya, untuk menguji napas motor. Sudah enak, cuma ini pas saya mau bikin video, hujan, guys. Jadi mau karbu yang sebesar apapun ya, buat motor standar atau porting itu tidak akan boros selagi portingnya betul ya. Kalau porting untuk motor balap memang cenderung lebih boros. Kalau untuk harian itu kembali lagi ke settingan karbunya. Ngeri, guys. Napasnya sih udah enak, tarikannya juga. Nah, buat bos-bos yang pengen setting boleh kontak saya ya di 081 912 821 531. Untuk transaksi ke rekening Mandiri. Dan kita bisa tuning PWL 26 di remer tanpa lem porting ya. Itu bisa, atau mau ambil yang karbu besar. Yang TM udah sold out, mungkin sebentar lagi kita tuning sesuai urutan aja. Terus yang ready sekarang copotan PWK 33 Airstrike ya.
Murah, harganya murah. Nanti tinggal cat saya aja. Kalau TM kemarin sudah laku. Tinggal di setting. Si hujan ternyata di sini. Licin coy. Ini jalannya tuh bergaris di sini. Ini bahaya banget. Ada serat-seratnya, harusnya kan nggak ada serat-seratnya kayak gini ya. Jadi ini mobil aja di sini banyak yang crash, apalagi motor. Aspalnya jelek. Kita coba sampai pom bensin aja ya. Karena ini dijamin jos lah karbunya. Langsamnya enak. Nah ini karbunya ya, kita cukupkan aja. Ini ngembun ya karena cuacanya dingin nih, wajar kalau di bagian mangkuknya dingin. Ini karena cuaca aja. Oke, kita cukupkan aja. Ini langsamnya stabil banget ya. Untuk Bos Hengo karbunya udah siap kirim. Kalau nggak salah Bos Hengo kemarin itu order juga blok OB spesial, cuman untuk karbunya itu menyusul ya. Jadi setelah beberapa bulan pakai blok OB spesial, akhirnya setting karbu juga ke kita ya. Oke, kita cukupkan aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.